seorang cewek langsung masuk ke apartemen bapak ini dan hancurin semua barang-barangnya. Padahal bapak ini tuh gak kenal. Akhirnya bapak ini cuma bisa diem doang dan nunggu cewek ini keluar. Dan kemudian dia pun langsung telpon ke polisi. Tapi tiba-tiba cewek ini tuh langsung buka tempat sampah dan kemudian dia masuk. Yang ternyata tempat sampah itu kayak saluran yang langsung jatuh ke bawah apartemen. Dia pun jatuh ke tumpukan sampah. Dan waktu polisi datang, dilihat rekaman CCTV, cewek ini punya pacar yang tinggal di apartemen ini. Dan waktu itu dia lagi ribut sama pacarnya dan stres banget. Jangan sampai ditiru ya. Jangan lupa subscribe.